Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Jeff Bruning di channel Cahaya Wali dan Cahaya Nurani. Hari ini saya akan mempersembahkan Asma Ghoibiyah Syekh Mekukuhan, yang bila diamalkan, dibaca sebanyak 5 kali, insya Allah semua keinginan, semua hajat-hajat Anda, semua doa-doa Anda, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Musuh-musuhnya akan dibikin takut, tunduk, dan takluk. Dan akan dihormati, dimuliakan oleh orang-orang yang mengenalnya. Diberikan bagi seorang pria wajah yang semakin kelihatan tampan, rupawan, ganteng, berseri-seri, bercahaya, dan awet muda. Dan bagi wanita, itu akan tampak semakin cantik, menarik, mempesona. Wajahnya berseri-seri, awet muda, dan mudah mendapatkan jodoh. Dan juga akan diberikan rezeki yang berlimpah ruah dari segala arah yang kadang-kadang tidak diduga-duga. Jadi Asma Ghoibiyah Syekh Mekukuhan ini itu adalah satu asma yang sangat langka, sangat mempunyai bobot, kualitas, dimensi spiritual yang sangat tinggi. Karena asma ini dikawal oleh malaikat yang dipimpin oleh malaikat Harfathiyail alaihissalam. Beliau membawa 4 pimpinan. Masing-masing pemimpin itu memimpin 120 barisan. Dan setiap barisan terdiri dari 120 malaikat. Jadi betapa hebatnya Asma Ghoibiyah Syekh Mekukuhan ini. Karena insya Allah Anda akan dijaga, dibantu oleh ribuan malaikat yang akan selalu menjaga Anda siang maupun malam. Dan asma ini sudah diuji cobakan. Jadi suatu hari datang teman saya ke rumah. Beliau menceritakan kesulitan dalam ekonomi, ya, dan banyak hutang. Lalu saya berikan ini Asma Syekh Mekukuhan, dan tidak berapa lama, mungkin hanya 3 minggu, alhamdulillah semua hutang-hutangnya terlunasi dan dia mendapatkan rezeki pekerjaan yang tidak disangka-sangka. Inilah, ya, hebatnya asma ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagi pengamal harus benar-benar jangan tinggalkan sholat 5 waktu, karena ini adalah syarat pentingnya, ya. Karena amalan ini dibaca sehabis sholat fardu 5 waktu, dan inilah redaksi dari amalan tersebut.
Yang pertama, kita fatihakan untuk ilahi Nabi Muhammad SAW al-Fatihah satu kali. Kemudian disambung dengan ilahi Nabi Khidir alaihissalam al-Fatihah satu kali. Lalu dilanjutkan dengan ilahdoti Syekh Syekh Abdul Qadir Jalani al-Fatihah satu kali, dan dilanjutkan dengan membaca Fatihah untuk ilahdoti Syekh Mekukuhan al-Fatihah satu kali. Lalu dilanjutkan dengan membaca Ya Sayyidi Syekh Mekukuhan Akhidsni. Ya Sayyidi Syekh Mekukuhan Akhidsni. Ini dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan ini atawajjahu bika ilallahi ta'ala fi qada'i hajati litukdoli. Ini atawajjahu bika ilallahi ta'ala fi qada'i hajati litukdoli. Ini atawajjahu bika ilallahi ta'ala fi qada'i hajati litukdoli. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Jadi ini atawajjahu bika ilallahi ta'ala fi qada'i hajati litukdoli dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahumma fasafihu fiyya. Allahumma fasafihu fiyya. Lalu dilanjutkan dengan membaca asma ghaibiyah semekukuhannya, yaitu ya azim itu artinya yang maha agung. Ini dibaca 100 kali, ya. Ya azim ini dibaca 100 kali. Kemudian dilanjutkan dengan Ahujin ya ilahi muhawwajun bi ismin azimin fal usotu tazal jalat. Jadi ahujin ya ilahi muhawwazun bi ismin azimin fal usotu tazal zalat. Ini dibaca 5 kali sehabis sholat fardu 5 waktu. Oke guys, saya rasa cukup sekian. Namun sebelum kita berpisah, jangan lupa Anda tekan tombol subscribe dan loncengnya, karena dengan demikian Anda telah membantu channel kami menjadi lebih maju, maju dan maju lagi. Dan saya titip pesan agar Anda selalu menjaga sholat 5 waktu, karena inilah kunci dari keberhasilan Anda untuk meraih hajat-hajat Anda, baik hajat dunia maupun akhirat.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.